Apakah hukum orang laki-laki atau perempuan pakai seluar ketat nampak tubuh? Orang laki-laki makruh pakai baju ketat di luar rumah. Makruh. Macam pakar kerayaan jabat. Ya? Orang laki seluar selek jabat itu seluar ketat. Betuk punggung, betuk peha, faham? Makruh. Tapi kalau nampak betuk Angry Bird, haram. Ha, faham Angry Bird? Lato-lato. Faham? Itu haram itu. Orang ramai atuk, ketak-ketak-ketak. Faham? Ha. Macam setengah budak basikal kan? Eh, basikal. Dia pakai luar. Apa nampak Angry Bird ni? Itu haram. Dosa lah tu. Yang kata makruh ni laki-laki bentuk bekas pehanya. Bentuk lututnya. Bentuk betisnya. Bentuk perutnya. Itu makruh. Ada pun perempuan haram. Kalau nampak bentuk badan di luar rumah. Laki-laki makruh. Perempuan haram. Ya, ini ramai dah ni. Jadi ramai balik dah. Nak KTCC, Pulau Warisan. Nak tengok buk beriah. Seluar ketat. Jin ketat. Baju ketat. Suami kalau tak marah, suami juga berdosa. Bukan suami pakai ketat berdosa. Suami membiarkan isteri melakukan maksiat. Nak? Tak kira mu anak agung, anak sultan, anak Perdana Menteri, anak timbalan hak gugur kes, anak menteri biasa, anak YDP, tak ada peduli. Anak ustaz, anak tok guru. Faham? Tak boleh pakaian ketat di luar rumah. Kerana menampakkan bentuk badan, dikira telanjang di sisi Allah, ahli neraka. Nabi kata, simpani min ahli nar. Dua golongan ahli neraka. Lam arahuma, aku tak dan dengan golongan ini. Antaranya Nabi kata, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Orang perempuan pakai pakaian, tapi menampakkan aurat atau nampak bentuk badan. Nah, apa ada ni? Kita tengok bandar-bandar ni. Patah-patah batu buruk, drawbridge. Bukan serma. Ada. Pakai apa? Baju nampak betuk perut. Betuk perut ni nampak ketat sangat. Pakai luar nampak betuk punggung, dote belakang. Betuk kopek nampak ni, dote tak ada. Betul tak? Halal ke haram? Kita tengok juga, belaluk mata-mata. Tak? Pokoknya haram belakang tu.